Ya. Ini dia mulai nggak tenang, teman-teman. Kayaknya udah mau bertelur nih dia. Kembali lagi di channel aku di Sri Kadir Refresh Channel. Teman, masih ingat gak kemarin aku upload video cara ngawinin ular atau cara proses perkawinan ular? Nah, ini ada dua contoh ular yang berhasil perkawinannya, teman-teman. Nah, ada dua ekor nih, Tiger X Martisan X Lovely. Ini udah kita kawinin dari bulan 5 kemarin. Terus ada lagi nih, yang ini ada Golden Chair Super Draft 20% X Sunfire, kawin bulan 4 kemarin. Harusnya ini udah waktunya nemetas, teman-teman, udah waktunya apa bertelur. Cuman ini kan lagi shedding, jadi mungkin setelah shedding nanti akan dia mengeluarkan. Tahu nih kepada kalian bagaimana ciri-ciri ular yang lagi bunting, teman-teman. Ini ada beberapa ciri-ciri dimana berhasil apa tidaknya perkawinan. Jadi ini betinanya tiger, kita kawinin sama Latisan dan Hotley, jadi dua jantan nih. Ini yang uniknya dari ular kita, teman-teman, bisa kawin dengan dua jantan. Jadi udah penasaran juga gimana nanti hasil panakannya, apakah gen dua jantannya ini bisa ngikut apa hanya salah satu jantannya doang. Ini, teman-teman, kelihatan kan dia bunting. Ini ada rongga-rongganya, teman-teman, di separuh dari tubuhnya ini. Nah, dari sini kan nggak ada rongga nih sisiknya. Mulai dari sini nih sampai ke belakang, ini tandanya telurnya berjejer, teman-teman. Nah, keluar. Pudar nih dia sisiknya. Ini dia mulai nggak tenang, teman-teman. Kayaknya udah mau bertelur nih dia. Dari tadi kayak gini terus muter. Jadi ini yang apa, betinanya tiger X Latisan dan X Mutri, jadi dua jantan, teman-teman. Terus yang ini Golden Chair jantan,
sama ex pelatihan. Jadi ini aku tunjukin ke kalian ya bagaimana pelatihan itu kalau udah isi banget. Coba dilihat teman-teman. Nah, ini tuh kalau piton, ular piton lagi gunting, dia sisiknya akan berongga kayak gini. Jadi misah teman-teman, antara sisik satu dengan sisik lain itu pecah dia setengah badan ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita raba kayak gini nih, kalau kita raba ya, ini bakalan terasa sekali butiran-butiran telur yang ada di tubuh dia. Misalkan dia udah hamil tuh teman-teman, ini udah 3 bulan lebih, hampir mau mengeluarkan telurnya, hampir mau bertelur. Karena dia lagi posisi lagi shedding, mau shedding, jadi mungkin habis ini habis shedding dia akan bertelur. Coba bedain teman-teman antara sisik yang ini dengan sisik yang ini, pasti beda. Kalau sisik yang ini nggak ada rongga sama sekali, masih nyatu. Kalau sisik yang ini dia pecah dan berongga. Ini berarti telurnya ada di sini. Kalau misalkan kita raba bakalan terasa butiran-butiran telurnya. Ini sebentar lagi akan bertelur teman-teman. Setelah dia shedding. Retikulatus yang sedang hamil teman-teman, itu berarti perkawinannya berhasil. Jadi setengah dari tubuh dia itu akan mengalami perpecahan di sisik-sisiknya, antara satu sisik dan sisik lain itu pecah teman-teman, ini berongga. Jadi teman-teman, oke, cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How you like that? You don't know.
swimming.